Alright, cikgu akan share screen. Mana dia? Oh, mana dia? Sekejap eh. Okay, semua orang boleh nampak? Boleh nampak semua? Okay, kalau boleh nampak akad, good. Bagi nampak kat kamera semua. Okay, baik. So, kita masuk PJ dan PK tahun 4. Tak boleh lah nak buat aktiviti. Takkan cikgu nak ajak pergi padang lah kan. Melompat-lompat. Cikgu pun tak boleh keluar rumah ni. Cikgu PKPD locality eh. Kena duduk dalam rumah sahaja. Tidak boleh keluar rumah. Terkurung ku di sini. Baik. Kita masuk tajuk bab 3. Johan kategori serangan. Johan kategori serangan. Right. Okey, dalam bab ini kita akan belajar mengenai beberapa jenis kemahiran, taktik dan strategi dalam permainan. Okey. Siapa boleh jawab apakah maksud serangan ni? Kamu rasa serangan ni maksudnya apa? Siapa boleh jawab? Siapa-siapa nak jawab, jawab je, tak apa. Aidil Azhar, serangan apa? Come on Aidil. Jawab. Okay Aidil cepat. Apa maksud serangan? Serang, kamu jawab je apa pun tak apa. Mikrofon, mikrofon tak buka. Okay jawab. Kamu rasa apalah maksud serangan ni? Okay, Aina dengan Aida boleh jawab. Jangan lagi lagi kepala. Cuba dulu. Cepat. Serangan. Fatina Uzma. Boleh jawab. Serangan. Virus. Ha? Viral. Virus. Virus. Oh, kamu kata virus, ha? Virus, serangan virus pun betul juga. Dia menyerang. Menyerang ni maksudnya kita macam kita nak mendatangkan sesuatu kesan kepada sesuatu benda lah. Mendatangkan sesuatu kesan kepada sesuatu benda. Sebagai contoh dalam dalam komputer pun sendiri dia ada. Dia panggil serangan virus. Kita boleh hantar virus ke orang jadi komputer dia rosak lah apa sebagainya. Macam tu lah. Sama juga macam kita bermain. Dalam permainan pun semua ada serangan eh. Tak kisah main apa pun, semua ada serangan. Selagi mana permainan tu berlawan antara A dengan B, dia mesti ada kaedah serangan. Permainan apa yang tak ada serangan? Siapa boleh jawab? Permainan apa yang tak ada serangan? Permainan apa yang tak ada serangan? Okay, cuba jawab. Permainan apa yang tak ada serangan? Tak ada, dia tak ada menyerang. Dia permainan juga tapi dia tak ada serangan. Main dam, dam haji pun ada serangan. Main chess ada serangan, dia serang kan orang tu. Apa permainan yang tak ada serangan? Come on Syed, Syed. Mana Syed? Jawab. Layang. Layang-layang. Betul. Tapi layang-layang ada juga serangan. Yang orang main nak bagi putus tali tu kan. Tu serangan juga, dia serang pusing kan. Kalau main seorang-seorang tak adalah serangan. Okey, lagi? Jogging. Jogging. Jogging tak ada serangan. Ada pula orang menyerang tengah jogging-jogging langgar orang depan tu. Mana ada kan. Jogging seorang-seorang mana ada serangan. Kalau lumba lari ada serangan tak? Macam mana serangan dia? Macam mana serangan kalau main lumba lari? Okey, tak apa. Boleh tutup balik mikrofon semua. Biar cikgu terangkan dulu. Okey, baik. Setiap permainan, tidak kira dalaman atau di padang, mesti mempunyai pelbagai jenis kemahiran, taktik dan strategi yang kamu boleh gunakan. Kamu boleh rujuk buku teks kamu eh. Buku teks PJ bab 3 ni. Okey, baik. Yang pertama kita nak tengok ialah tackle.
dipanggil tackle. Apa maksud tackle? Tackle ni ialah merebut bola daripada kawalan pasukan lawan. Kita nak rebut bola tu. Tackle ini selalunya dia perlukan kemahiran dan juga keberanian supaya selamat dan tidak dikira salah oleh pengadil. Tackle ni macam-macam lah. Orang boleh mati dengan tackle ni. Tu main bola ke main apa ke. Macam-macam lah. Kalau salah tackle boleh patah kaki. Boleh cedera yang teruk dan sebagainya. Jadi tackle ni dia perlukan kepada kemahiran lah. Okay, untuk kita rebut bola daripada pasukan lawan. Ada macam-macam cara, ada macam-macam kaedah. Kalau main rugby sebagai gambar ni, dia rebut dengan rempuhan. Kalau main bola, kita rebut dengan kita buat sliding tackle sikit supaya kita boleh dapat bola tu. Kalau main bola tampar, ada tak tackle? Ada tackle tak Iqbal? Jawab Iqbal. Main bola tampar ada tackle tak Iqbal? Ada tak ada? Ada. Tak. Ada. Main bola tampar ada tackle lah. Ada orang tackle lah main bola tampar. Bola tampar yang tampar ada net tu. Ada ke tackle? Tahu tak bola tampar? Tak ada. Main bola tampar tak ada tackle lah. Sebab main bola tampar dia lain, dia punya serangan dia. Dia serangan dia lain. Okey, yang pertama tadi, yang pertama kita nak tengok ialah tackle eh. So ini adalah maksud tackle, merebut bola daripada kawalan pasukan lawan. Yang kedua, dalam kategori serangan ini juga ada mengadang. Mengadang. Kalau sekali dengar mengadang ni, kamu dah boleh tahu dah. Hadang lah maksudnya. Kita nak hadang kan. Hadang ni apa dia? Menghalang pemain lawan daripada menghantar bola ataupun menjaringkan gol. Dia hantar bola pun, hantar bola maksudnya passing bola. Kalau kita hadang, kita intercept bola tu. Ataupun kita potong bola tu. Tu dipanggil menghadang. Pemain yang bijak menghadang akan menyelamatkan pasukan daripada selalu diserang. Kalau dia memang terror hadang bola tu, pasukan dia, goalkeeper dia relax eh. Macam sampai tengah ni naik atas balik. Sampai tengah ni naik atas balik. Kan? Kalau terror. Ia amat memudahkan rakan sepasukan. So, dia punya teammate dia ataupun geng-geng dia senang lah. Sebab mungkin yang bawah-bawah ni tak payah main pun. Boleh tolong-tolong sikit-sikit je sebab yang main dekat tengah tu dah cukup terror lah. Dia hadang bola tu kan. Tapi ini menyukarkan pasukan lawan. Geng lawan susah lah. Sebab ada orang yang terror halang. Dia serang je ada orang halang. Dia serang ada orang halang. Okay. Kita tengok kepada nombor tiga pula. Memintas. Okay. Menghadang tadi pun sama. Satu, dia hadang je. Memintas ini mendapatkan bola yang dihantar oleh pemain lawan. Itu maksud memintas. Mendapatkan bola yang dihantar boleh. Maksudnya pasukan lawan hantar bola, kita pintas bola tu. Pemain yang mahir memintas akan dapat mematahkan serangan pihak lawan lebih awal. So, pihak lawan tu baru nak serang sikit je, dia dah intercept bola ataupun benda tu. So, pasukan lawan ni tak boleh nak serang lah. Sampai separuh je dah habis. Okay. Sama juga, hal ini menyukarkan pihak lawan. Jadi, kena tukar taktik serangan. Dia ada taktik dia. Main bola ada taktik. Main hoki ada taktik. Kebanyakan permainan yang di atas padang lah, yang ada serangan dua ni, dia ada taktik dia. Main chess pun ada taktik. Macam mana kita nak makan apa dulu supaya orang tu masuk dalam perangkap kita. So ini semua permainan ni dia bukan main saja. Dia bukan main saja. Main apa pun dia kena guna apa? Kena akal. Dia kena pandai. Dia kena tahu macam mana aku nak buat bagi orang boleh kena dengan aku punya serangan ni. Okey, itu nombor tiga. Nombor empat.